Halo semua, balik lagi sama gue Amar di video Harvest Town. Oke, di video kali ini gue bakal kasih sebuah trik gimana cara ngedapatin di Legends Proof lebih banyak tiap harinya di event Happy Labor Day. So, buat yang penasaran, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Oke cuy, kita udah di tempat eventnya. Di sini gue udah siapin bahan untuk quiznya, ada pagar, jalan, sama obor ya. Nah, kenapa gue pakai bahan ini? Soalnya ini resource-nya udah melimpah banget di gue. Jadi ya gue nggak bakal merasa rugi lah mau sebanyak apapun buat ngorbanin item tersebut ke patung Bobby ini. Dan by the way, ini gue bakal tambah sedikit lagi pagar sama jalannya, kayaknya masih kurang gitu. Oke, kayaknya udah cukup. Jadi di sini kita langsung aja pakai triknya. Nah, di sini kalian lihat, kita itu dikasih kesempatan buat wish sebanyak 15 kali setiap harinya. Otomatis di Legends Proof yang bisa kalian dapatin cuma 15 biji ya. Di sini gue bakal kasih tahu triknya supaya kalian bisa ngedapatin di Legends Proof-nya sebanyak 29 biji per harinya. Pertama, kalian buat dulu wish sebanyak 14 kali. Jadi kalian sisain satu wishnya untuk nanti. Di sini kita langsung aja buat wishnya sebanyak 14 kali. Setelah kalian sisain satu wishnya, nah di sini kalian masukin resource yang bisa meng-up chance wishnya sampai kali 15. Di sini gue bakal manfaatin obor yang gue punya buat meng-up diligence proofnya sampai kali 15. Dan kalian lihat di sini kita punya 29 diligence proof. Dan sekarang kalian punya lebih banyak kesempatan buat ngumpulin diligence badge setiap harinya untuk kejar hadiah di event tersebut. Oke, sampai di sini dulu video dari gua. Semoga videonya bisa membantu kalian ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Oke, kalau gua tahu bakal langsung gua jawab kok. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.